Salam sejahtera, bertemu kembali kita dalam program terbaru iaitu HIAS bersama dengan Elya. Dan kita kupaskan tentang topik-topik yang menarik sebenarnya. Kita ada topik kecantikan, beauty product dan skincare, kosmetik, macam-macam lagi. Dan di penghujung rancangan ini, kita ada demo dan juga tips-tips yang berguna daripada expert kita. Jadi anda di rumah, jangan ke mana-mana. Okay? Topik kita pada hari ini adalah tentang fashion untuk curvy girls dan juga untuk muscular chubby guy. Menarik bukan? Selalunya kalau kita pergi mall, kebanyakan yang terjual baju-baju saiz-saiz Elya ni. Ha. Tetapi tak banyak yang fokuskan fashion untuk yang extra sizes. Betul tak? Betul. Betul. Elya macam keseorangan lah di sini. Jadi bagi anda yang chubby-chubby dekat luar sana, Elya akan membantu anda pada hari ini. Dan tanpa melengahkan masa lagi, kita nak introduce kita punya tetamu-tetamu. Kita ada Siti Hasmah. Hai, selamat datang. Thank you. Busy ke hari ni? Tak. Dengar-dengar ceritanya seorang businesswoman gitu. Wow. Okey, di sebelah Elya kita ada Ghaz dari TV Sarawak. Hello. Selamat datang. Thank tepuk tanganlah sikit. Thank you Elya, sudi jemput. Ya, sama-sama. Dan kita ada expert kita pada hari ini. Selamat datang juga kepada Abang Ben. Yang expert Hello. Dalam hairdresser dan seorang designer. Selamat datang. Thank you kerana menjemput. Okey. Selamat datang kepada semuanya. Dengar cerita yang designer baju Elya ni sebenarnya dia ada design juga untuk Miss World and Miss wow. Universe Malaysia. Ya, betul. Wow, hebat. Bila nak buat baju tu Elya? Coming soon selepas Miss World. Okey. Topik kita pada hari ini ya sebenarnya tentang chubby curvy fashion untuk curvy girls dan juga muscular chubby guy. Tetamu Elya yang pertama, Siti Hasmah. Elya panggil Siti je lah. Boleh. Okey, kalau selalunya reference nak beli baju daripada siapa? Biasanya saya beli dalam online. Kalau beli dalam online pun kadang-kadang kalau kita beli saiz yang besar, dia punya cutting kecil. So macam mana? So saya kena jual balik. Ya ke? Selalu ke macam tu? Selalu. Sebab itulah kalau saya dah beli dengan satu untuk yang jual dalam Instagram tu, saya beli dengan dia je. So tahulah dekat situ sahaja yang kalau dia tak ada keluarkan design yang baru, macam mana tu? Saya tak beli. Pakai je lah ulang-ulang kan. Pakai apa yang ada. Okey, maknanya susahlah nak cari baju kan. Baju ataupun seluar yang susah nak cari. Untuk masa sekarang yang paling susahnya adalah baju. Bajulah. Seluar senanglah. Seluar senang. Sekarang buat sampai sendiri boleh. Kalau buat sendiri memang tak jadi. Okey, thank you. Alright. Dengan jawapan daripada tetamu Elya yang pertama Siti dan Elya nak tanya Ghaz lah. Okey, pakai lelaki dan wanita. Lelaki lebih senang nak cari. Betul ke tak? Lebih senanglah, lebih senang. Kalau Ghaz pergi ke pusat beli belah ke, jumpalah. Tapi saiz L ataupun XL. Tapi kan, kalau macam Siti kan, mesti tak adil kan. Kenapa lelaki banyak? Kenapa perempuan tak banyak saiz ni? Okey, Ghaz. Pernah tak Ghaz suka satu baju tu? Ghaz beli tapi tak pakai. Sebab bukan saiz Ghaz beli untuk jadikan motivasi sahaja. Dia macam kalau dah pergi dekat kedai tu, pergi fitting room, dia okey. Lepas tu kalau kita balik rumah, Dia jadi tak okey. Kalau kita ambil gambar di tepi, tapi dia macam nampak benggolan tu. Benggolan di mana? So kita jual atau kita bagi dekat jiran benggolan ke apa. Benggolan dalam lapisan tu ya. Okey, kita dah dengar dah daripada tetamu kita tentang cara pemakaian mereka dan sekembalinya kita nanti, kita nak dengarlah juga daripada expert kita, Abang Ben. Tengah relax, saya duduk ke sebelah ni kan. Lepas ni, Elya tanya banyak sebenarnya soalan nak tanya dengan Abang Ben, tapi kembali sebentar saja lagi dalam HIAS. Kembali bertemankan Elya dalam HIAS. Alright, tentang fashion untuk curvy girls dan juga muscular chubby guys. Sebelum kita nak cerita lebih mendalam tentang topik kita lah, kita nak tahu juga background expert kita, Abang Ben. Orang kenal Abang Ben sebagai designer dan juga hairdresser. Sejak bila berkecimpung dalam bidang ini, Abang Ben? Kalau untuk hairdresser,
saya mula tahun 90-an lah. Ooh, lama tu. Saya start daripada umur 17. Wah, dan lepas sekolah. Lepas sekolah dan sekarang 44 tahun. Oh, dah usia. Berapa puluh tahun dah tu. Tak nampak macam 44 tahun. Nampak macam late 30s. Kan. Muda. Dah bermula daripada bekerja dengan orang ke ataupun Abang Ben memang berbakat, memang minat betul nak jadi hairdresser, jadi designer. Untuk hairdresser saya bermula dengan saya rasa kerana minat. Minat and then saya pergi ke bandar, berhijrah ke bandar dan bermula sebagai sink boy. Sink boy itu tugas dia cuci rambut. Not really cuci rambut lah, dia kumpul-kumpul toilet. Kumpul rambut macam tu. Okey, memang start from the scratch lah. Ya, memang. Okay. Selepas beberapa tahun kemudian, dah expert sikit-sikit lah, dah pandai, bukan expert. Dah tahu sikit-sikit mengenai rambut, kita dapat tawaran daripada satu tu, daripada daripada Jabatan Ketua Menteri. Latihan dalam industri. So kita si borang tu terus dapat lanjutan belajar dekat satu akademi dekat Kuala Lumpur. Rezeki kata orang. Rezeki. Dan dalam bidang fashion pula. Untuk bidang fashion saya start before tu lagi. Sebelum tu lagi? Wow. Dari mana belajar? Mak saya memang seorang jahit baju lah. Jahit baju. Dia tukang sulam. So, saya start daripada kacau-kacau dia buat kerja. Dari situ lahirnya minat. Sebab mungkin situlah saya develop saya sendiri minat benda-benda yang macam ini. So, kita start daripada situ sampailah sekarang. Tapi minat saya lebih kepada tu. Kepada fashion. Okey, Mak Elya pun sebenarnya rajin juga menjahit tapi Elya tak suka kacau. Sebab baju Elya cantik-cantik. Tak minat. So, mak dia tukang jahit. Baju dia semua vas-vas. Ini bukan dia designer punya designer. Okey, dalam dunia fashion sekaranglah. Sekarang ni dengan cerita Abang Ben mengajar pattern making. Ajar buat bajulah kan? Dia lebih kepada teori dan apa ya, praktikal untuk tu yang cara bekerja untuk membuat pakaian dengan lebih sistematik. Dia bermula daripada sekeping kertas boleh menjadi satu busana yang indah. So online ke, one to one session ke ataupun ramai student Abang Ben? Buat masa dulu kita buat tahun 2015. Kita buat sejak dia undanglah dia pergi satu-satu tempat. Dan sekarang saya more to one to one session lah online. Gunakan VC macam tu sebab sekarang pergerakan pun terbatas kan. Betul. So kena jaga itu. Kita buat online lah, lebih kepada online sekarang. Okey. Last question tentang background ni, berapa lama masa sebenarnya nak menjahit sesebuah baju? Kita ambil senang baju kurung lah. Baju kurung. Berapa lama masa kita nak belajar ambil untuk buat baju kurung? Kalau crash course selalunya kita buat 4 hari. Kalau tiga. Kalau yang newbie nak belajar, berapa bulan agak-agaknya masa? Untuk satu level, kita tetapkan dua level, 6 bulan. Enam bulan. Maksudnya nak buat satu baju kurung perlukan 6 bulan. Bukan untuk keseluruhan pembelajaran tu yang proper punya. Lukis apa semua tu. Dia kena tahu semua. Kalau Siti belajar memang 6 tahun kot. 6 tahun betul. Kalau ni 6 tahun 60 tahun. tak siap baju kurung. Tengok nanti cikgu yang garang tu yang tegas tu. Sekejap lah. Okey, dengar cerita juga sekarang ni Abang Ben more fokus dengan design-design baju untuk plus size. Betul. Tak nak keluarkan brand plus size sendiri ke? InsyaAllah kami semua memang kita nak buat macam tu, nak support, nak tengok semua orang cantik. Betul. Sebab Elia dah ada dua buyer kat sebelah ni. Sayalah tu. Okey, kalau abang melihatlah gaya pemakaian tetamu Elia pada hari ini yang mereka gayakan. Kena judge Siti. Yes, okey. Dan juga Siti dan juga Ghaz. Adakah sesuai bagi mereka ataupun mereka perlu add on something untuk nampak lagi menarik? Jujur bang. Untuk si Ghaz ni, dia dah dress up cantik lah, dah macam orang cakap. Artis dah, macam artis. Dah macam sharp. Sharp. Dia dah dress up well sharp, lah. Dress up well. And then... Nak kena tambah apa lagi? Saya rasa tak perlu nak tambah banyak sangat lah. Less is more. Less is more. Tapi kalau untuk wanita,
Peluh-peluh dan misis. Ya Allah. Kalau untuk wanita, untuk yang berbadan saiz besar kan kita kena perlu tengok. Warna dia selalu orang fikir hitam. Doesn't mean you have to be macam kemurungan all the time. Nah, tak, perlu, tak perlu. Perlu pakai yang warna yang pastel juga. Dia boleh kalau kita styling dia cara betul-betul, accessories. Abang Ben dalam badan yang besar, saya semua ni hitam. Banyak Abang Ben hitam. Sebab selalunya curvy girls ataupun wanita-wanita yang chubby ni, mereka ingatkan kalau pakai hitam selamat. It's a safe color. Betul. Dan juga safe untuk posture mereka. Tapi bagi Abang Ben sarankan untuk memakai color nude. Nude begitu, warna-warna yang pastel, pastel yang color. Pink, pale pink. Apa warna yang orang kata pantang larang untuk yang berbadan besar ni? Yang too bright lah. Shocking. Shocking fabric yang shiny. Macam warna ni shadow Elya ni. Eyeshadow? Kau cakap eyeshadow eye? Sebenarnya wanita besar ni dia boleh mencuri tumpuan. Yes. Kalau betul, kalau betul tu. Aksesoris yang dipadankan. Cari satu tempat yang untuk kita highlightkan dekat body kenapa kita. Ni? Kenapa ni? Highlightkan dia so kita dapat apa? Penampilan yang menarik. Contohnya dekat shoulder letak satu bunga ke apa ke kerongsang macam tu. Kalau macam baju sekarang ni kena pakai aksesoris lah. Pakai aksesoris. Doesn't mean you are big size, you don't have to put any accessories. Yes. Siti cantik lah Siti sebenarnya. Mana dia cantik. Lalu ya. Setumpah lalu dah balik. Kena highlight. Tapi bagi saya lah Ben, dia pakai macam ni saya rasa enough kot. Enough, don't too much. Less is more. Macam dalam fashion ni, kalau kita design baju, kau tak pilih size apa. Kalau you put too much detail, dia jadi macam over. Over. And then orang tak tahu nak tumpukan bagaimana orang nak tengok. So macam corak apa semua, perlu tak corak yang besar-besar ataupun corak yang kecil-kecil untuk yang plus size? Dua-dua tu sebenarnya boleh. Boleh? Ikut potongan dia. Kalau corak besar tu, biar jarang-jarang kan. Jangan yang rapat-rapat. Kalau macam ni okey tak? Stripe macam ni? Stripe dia kena tengok frequent dia. Kena tengok size dia. Kalau size yang apa? Yang ketara sangat? Yang ketara sangat, dia akan melebar ke orang balik. Nampak besar. So kena jalur yang nipis, halus-halus. Halus. Faham. Dah faham? Kalau yang halus tu kena halus rapat-rapat betul-betul. Kita pergi shopping sekarang. Janganlah sekarang. Nanti selepas ini Elya pun nak teman korang pergi beli aksesori apa semua. Okey, dan baju Ghaz pula. Adakah okey kalau Ghaz pakai yang berkola? Ghaz pakai yang berkola ataupun tak berkola lagi elok? Tak, yang tak berkola yang sesuai untuk dia V-neck. V-neck. V-neck kalau leher yang rendah untuk jinjangkan pakai V-neck. Kalau lelaki atau perempuan, kalau yang berkola terus tak nampak. Kurang sekali. Elya panggil aku kura-kura ke? Bagi narrow lah dia punya collar tu. Kecil kan. Selalunya kalau Ghaz memang tak berani pakai V-neck. Dia macam nampak sangat bahagian dada. V-neck yang sikit. Kalau tak confident nak pakai V-neck, takut nanti seksi ke apa yang keluar semua kan. Okey, macam sekarang ni pakai collar bukan? Ghaz boleh pakai apa nama? Sweater. Sweater kat dalam. Yes. Ya, and then you turtleneck ke? Boleh eh? Boleh. Turtleneck dalam, V dekat sini. Okey. So you nampak lebih tinggi, lebih slim, leher lebih jinjang. Lebih jinjang. Okey, alright, nice. Thank you, expert Elya. Banyak juga yang Abang Ben kongsikan tadi. Dan sekembalinya kita nanti, kita nak dengar lagi tips-tips dan demo pemilihan baju untuk curvy girls dan juga muscular chubby guys. Kita kembali sebentar lagi. Kembali bersama dengan Elya dalam Hias. Mesti ramai dekat rumah tu dah tak sabar-sabar dah nak dengar tips dan demo daripada expert kita Abang Ben tentang pemilihan pakaian yang sesuai bagi curvy girls dan juga muscular chubby guys. Jadi jom kita mulakan Abang Ben. Ataupun okay, Elya nak tanyalah. Okay. First thing first, kebanyakannya yang Elya tengok curvy girls dan juga muscular chubby guys ni semuanya memilih warna hitam. Yang kita cakap tadi warna hitam untuk menyelamatkan keadaan. Dan
perlu, mereka perlu untuk memilih warna-warna lain kan? Dan macam Siti. Itulah nak tanya, kalau macam badan saya ni kan, macam badan saya ni sesuai dengan warna apa sebenarnya? You boleh pergi dengan warna purple yang deep. Deep purple. Dia masih tone yang gelap, kira masih selamat kalau tak confident nak pakai warna yang bright. Tetapi kalau kita tengok drama Korea, yang cerita yang lama-lama tu, dia orang pakai hanbok. Tengok warna dia macam mana. Kan? Shocking-shocking. Semua mint green, semua shocking. Confident tu yang warna hitam je. Untuk confident tu, kita nasihatkan kalau nak tukar image, untuk image yang baru, tukar warna lah. So, latihkan kita sendiri dulu dekat rumah pakai benda tu sampai kita selesa. Baru kita rasa biasa nak keluar. Pakaian betul-betul yang kita tak selesa pakai, bila kita tak selesa pakai, when you carry out dalam majlis orang, rasa janggal. You sendiri rasa janggal, orang tengok pun rasa pelik. Betul. Yes, betul-betul. Okay, perlu tak bagi curvy girls pakai bengkung? Pakai bengkung? Perlu tak? Yang bahagian dalam ataupun dia belt dekat luar? Dalam. Oh, dia perlu. Untuk perlu. Dia untuk yang chubby girl, perlu sokongan yang pakaian dalaman yang baguslah. Dia memang ada khas untuk special yang untuk dia orang. Sebenarnya orang yang chubby ni dia special sebenarnya. Dia special. Okey, bagi pemilihan bag pula. Macam Siti, macam mana? Untuk wanita pula macam mana? Untuk Ghaz pula macam mana? Adakah bag besar ataupun adakah bag yang kecil, halus? Yang untuk wanita berbadan besar, dia tak ada masalah pun nak carry tote bag. Kita tengok padanan warna pakaian kita kan. Tapi seelok-eloknya dia pakai clutch yang kecil lah. Itu pendapat peribadi saya. Untuk yang kat tangan macam ni je lah. Kalau yang handbag, nak kecil ke ataupun yang sederhana ke? Kalau handbag, dia pakai, jangan pakai handbag yang sampai kalau aras pinggang. Kalau sling bag ke? Yang sling bag? Sling bag. Tak dapat image kan dia tak cantik lah, tak kemas. Bukan tak cantik, saya tak suka pakai bahasa tak cantik. Tak kemas, okey, tak kemas pun. Tak kemas, okey. Tak kemas. Kalau bagi lelaki macam Ghaz lah, ada yang letak bag yang sling dekat depan. Nasib baik Ghaz tak pandai pakai wallet. Semua letak dalam poket je. Letak dalam poket, big guy. Tak perlu pakai. Tak perlu pakai lah. Avoid lah yang benda yang... Yang kat depan ni kan? Saya panggil selempang. Sebab benda tu lagi bonggol. Dia macam lebih menyeratkan lagi. Kalau nak letak dekat pinggang boleh? So, orang bagi duit baki lah. Itu peniaga. Itu lain. Kalau nak pergi jalan macam mana nak kutip duit dia orang? Kan? Okey, pernah tak bagi Ghaz dan Siti suka satu baju tu? Tapi tak ada size lah pula. Yes. Pernah. Pernah ni suka tengok orang pakai. Orang lain pakai okey, tapi kalau kita pakai macam macam it's unfair. Unfair to me, why? Bagi Siti pula rasa nak beli baju tu tapi tak ada size, rasa dia nak nangis tu, ada tak rasa kecewa dengan bangganya masuk dalam mall, nak cari size, pergi cuba, okey, tak muat. Dan lepas tu? Balik. Okey, baju apa yang rasa-rasanya ingat? Baju apa tu? Dress ke? Kalau t-shirt ke? Mostly t-shirt. T-shirt? T-shirt susah sikit. Tapi kalau macam jacket, bomber jacket, senang sikit nak pilih. Siti? Macam baju yang ada collar, baju smart tu, baju kemeja lah, susahlah nak cari. Ya tu. Okey, Abang Ben. Yang tu lihat hasil dia, yang dia cakap tadi kan. Dia, apa tu dia cakap, dia rasa kecewa. Kecewa. Tengok baju yang dia cantik, yang tapi cantik tak muat, tak dapat. That's why you need a good tailor for you. Yes, like me. Said like me. Betul, like me. Macam blazer pun kalau kita beli dekat ni, dekat pusat beli belah, kalau kadang-kadang dia dapat pakai, tapi tak ngam. Tapi kalau tailor buat, ngam. Dia nampak macam slim. Sebab dia ada sesi fitting. Mana yang tak elok, kita try to avoid lah untuk orang. Sebab hari tu kita pergi tailor, dia cakapkan perut Ghaz membonjol sikit ke depan. Sikit je. Sikit. So dia cakap tambahkan sikit dekat bahagian dada, so that dia akan look
tengok dia dah ada di runding kita punya look. Runding image lah. Dalam masa yang sama. Itu yang dia namakan good tailor. Nantilah Abang Ben dekat belakangan ni. Nombor je. Melalui Elya dulu ya. Okey. Sebelum kita berpisah lah, kita nak recap balik sepanjang setengah jam bersama. Apa yang Siti pelajari? Walaupun masanya sikit je. Yang saya pelajari, Abang Ben cakap kena confident. Kena That's berani bertukar color baju. Okey, besok saya cuba. Dan bagi Ghaz pula, apa tips yang Ghaz baru tahu hari ini? Kalau t-shirt rupanya tak boleh pakai yang melintang. Kita cari jalur betul yang menegak. Betul. Okay. Itu je. Banyak-banyak Elya cakap tu je. Banyak-banyak Abang Ben cakap tu je. Yang lain tu kita yang lain tu PM tepi. Okey, bagi Abang Ben pula. Last word untuk mereka-mereka yang plus size, yang nak beli baju sekejap je lagi ni. Apakah kata-kata Abang Ben? Yang terbaiklah untuk yang plus size ni, sebab dia orang jarang jumpa dekat mana-mana pasar raya kan. Tapi sekarang dah banyak juga yang jual tu, tapi kadang-kadang memang tak fit. So saya suggestkan pergi tukang jahit yang berkebolehan lah, yang bagus punya tukang jahit yang dapat nak buat apa yang dia nak. Kita buat apa yang dia nak, dapat picture dia punya tu, nak buat dia lebih, nak enhance dia punya beauty. And then one more tip yang saya lupa nak cakap untuk orang yang tu, yang besar ni kan, selalunya dia orang cakap, ambil contoh paling dekat, minta maaf dah Siti ya. Ya boleh je, no problem. Selalu dia orang tutup sampai sini bukan? Yes. So cari mana bahagian tangan kita yang paling kecil. Selalunya sini besar, bicep kita bukan? So lipat. Macam tak boleh lipat. Macam tak boleh lipat dia. Yang ni tips ni untuk yang tak yang muslimah. Yang free hair lah. Yang free hair. Faham. Okey, itu sahaja daripada Abang Ben. Ada banyak lagi sebenarnya, Elya rasa. Tapi boleh PM tepi lah. PM tepi. Kalau Elya macam mana, Amin? Alamak. Dia dah ada styling cantik hari ini. Dia pakai eccentric high class. Wow. Thank you kepada designer I. Dan terima kasih kepada semua tetamu Elya pada hari ini. Sama. Semuanya supportive. Sama-sama. Tepuk tangan lagi sekali. Thank you. Elya harap topik Elya pada hari ini sedikit sebanyak membantu anda di rumah untuk membuat pilihan. Dan kata orang, beauty doesn't have a weight limit. Betul tak? Betul. Sebarang pertanyaan boleh email terus ke wanita@tbstv.my. Jadi kita jumpa lagi di masa dan waktu yang sama dalam HIAS. Bye. See you again. Thank you. Thank you so much. Thank you. Dah, lipat balik.